Di udara yang dingin, pilek dan asma seringkali menyerang, terutama bagi penderita asma. Udara yang dingin bisa memicu serangan asma lebih sering dibanding cuaca lainnya. Untuk meredakannya, jangan terburu-buru menggunakan alat pompa atau obat-obatan. Asma juga bisa diredakan dengan bahan alami, yaitu menggunakan daun mint. Daun mint memiliki bau yang kuat dan bisa membuka saluran udara sehingga memudahkan pernapasan. Daun mint juga bisa membantu mengeluarkan lendir yang menghalangi pernapasan pada penderita pilek dan asma. Daun mint juga mengandung zat antibakteri dan anti peradangan yang penting untuk mencegah peradangan pada saluran pernapasan penderita asma. Berikut adalah 4 cara yang bisa dilakukan untuk meredakan pilek dan asma dengan daun mint. 1. Jika batuk menyerang, tambahkan 1 tetes ekstrak mint pada air hangat dan hirup uapnya melalui mulut. Selanjutnya keluarkan uap tersebut dari hidung. Cara ini akan membuat ekstrak mint melewati tenggorokan dan hidung untuk melegakan kedua area tersebut. 2. Pasien asma juga bisa menghirup uap ekstrak mint pada saluran pernapasan. Ini akan melegakan saluran pernapasan dan membuat zat antibakteri serta anti peradangan masuk ke saluran pernapasan. Cara ini juga meredakan pembengkakan pada tenggorokan dan bronkus dan melegakan bagi pasien asma. 3. Menambahkan mint pada teh juga salah satu cara yang baik untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan menyembuhkan pilek lebih cepat. Tambahkan beberapa lembar daun mint yang sudah dihancurkan ke dalam air panas, lalu tambahkan beberapa potong jahe yang juga telah dihancurkan. Biarkan hingga mendidih, lalu beri madu untuk menambah rasa. Namun jangan tambahkan terlalu banyak madu karena bisa menyebabkan konstipasi. 4. Jika batuk, demam, dan asma terjadi terus-menerus, coba tanam mint di luar jendela Anda. Ini bisa jadi salah satu cara untuk mendapatkan asupan mint setiap hari. Bau mint juga bisa menyegarkan udara di sekitar Anda. Itulah beberapa cara yang bisa dilakukan untuk meredakan batuk, pilek, dan asma dengan daun mint. Jangan selalu terfokus dengan saran ini hanyalah sebuah konten dan semoga bermanfaat.